Pertunjukan sulap gratis. Ayo mampir. Yeay, Banana mau beli coklat dan es krim dan ciki dan semua. Ayo ngebut. Pelan-pelan aja, Banana. Jangan jajan-jajan terus dong. Kan sudah jajan tadi. Apa tuh, Papa? Lihat. Hah? Apa? Oh iya, ada pertunjukan sulap gratis. Wah, Banana suka sulap. Bentar dong, Pak Banana. Papa Miu, parkirkan motor dulu. Sulap gratis, aku juga mau. Wah, akhirnya ada yang mampir dan datang ke pertunjukan sulapku. Apa kalian ingin melihat sulapku? Mau. Banana sangat suka sulap. Ayo tunjukkan sulapnya. Aku juga mau. Aku suka sekali dengan sulap. Ayo beri satu pertunjukan sulap yang sangat hebat. Kalian datang di tempat yang tepat. Aku adalah pesulap nomor satu di dunia. Oke, aku akan tunjukkan sulap yang belum pernah kalian lihat. Pertama-tama, kalian diam di tempat. Dan aku akan menuju di belakang kalian. Oke, kalian siap? Ini dia pertunjukannya. 1, 2, 3. Apa yang kamu kenapa tangan Banana dan Papa diikat gini? Aduh, lepaskan. Betul sekali. Apakah ini pertunjukan dari sulap? Kenapa tangan kita harus diikat ke belakang? Hahaha. Kalian berdua tertipu. Kalian adalah mangsa aku selanjutnya. Sekarang kalian harus ikuti kata-kataku. Kalau tidak, kalian akan meninggoy di sini. Ayo bilang Bapak Pesulap kalau ini hanya bercanda. Jangan pakai senjata seperti itu dong. Itu sangat berbahaya. Kalian ini akan kutangkap dan akan kumasukkan dalam sebuah kuis sulap. Kalian suka sulap kan? Sekarang ikuti kata-kataku. Naik ke mobilku atau kalian meninggoy di sini. Oh, jadi kemana kecil kamu ingin meninggoy? Kau tidak sayang dengan nyawamu ya? Stop. Jangan lakukan itu, Bapak Pesulap. Banana, turuti saja kata-katanya. Kita akan naik mobilnya. Jangan tembak kita ya, Bapak Pesulap. Iya, Banana akan naik. Jangan sakiti Banana. Iya, aku juga akan naik. Jangan sakiti aku. Banana, bertahanlah, Banana. Ini demi kebaikan kita berdua. Kok jadi menyalahkan Papa? Kan yang minta berhenti dan mundur tadi kan Banana. Sudah, kalian jangan berisik. Kalian ingin meninggal ya? Sekarang kalian akan pergi bersamaku. Akhirnya setelah beberapa jam berhari-hari, aku mendapatkan mangsa. Kalian akan jadi mangsa yang sangat menyenangkan di sulapku. Sudahlah Banana, kita turuti aja daripada kita meninggoy. Kalau benar memang itu adalah sulap kuis, kita harus menyelesaikannya Banana supaya kita selamat. Baiklah Papa, kita tunjukkan kalau kita adalah anak dan ayah yang sukun. Itu baru namanya semangat hidup. Aku suka dengan semangat kalian. Banana, kita ada di mana Banana? Banana gak tahu, tapi Papa Miu tinggi banget. Ya kak, apa ini? Voting game? Easy? Oke. Okay. Nah, kok kita dikurung Banana di mana? Berapa tangan manusia? Dua. Mana tahu? Oh, jadi kita setelah diculik suruh main game ini. Terus kalau kita salah jawab, apa yang akan terjadi sama kita? Jangan-jangan kita akan meninggoy. Oh no, meninggoy. Tapi jawabannya gampang. Apa karena kita memilih? Oke, okay, benar. Loh kok empat? Oh, lihat itu. Diisi air kalau salah jawabannya. What is the conceding number volume? Apa value C? Apa maksudnya ini Banana? Apa ini? What is the A, B, C? Tiga kan? C huruf keberapa? Angka keberapa? Di alfabet. Huruf keberapa? Ketiga nggak sih?
Oh, oke, okay. Papa Mio nggak bisa bahasa Inggris kawan-kawan. A B C benar. Benar-benar banana pintar. Banana sebelah mana? Kok ada yang jawab salah di sana? Kasihan diisi air, guys. Atau diisi berapa lama? Berapa lama apa? Continent of the world. Apa itu bumi, Kak? Bumi berputar berapa lama? 24 jam. 24 jam, Kak, sih? Enggak tahu. 300 bumi berputar gimana ini maksudnya, teman-teman? Rotasi kah? 7. Oh no. Airnya langsung banyak. Iya, banana bogel banget. How many planet are in the solar system? Berapa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. 9. 9. Benar, Pluto bukan planet lagi. Dia adalah sebuah bintang, teman-teman. Ini banana kalau salah tenggelam nih. Banana bogel banget sih. Loh, kenapa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oh iya, 8, teman-teman. Salah hitung. How many string? Berapa? Gitar? 6. Tenggelam nih, Bapak, lihat. Oh iya, Papa juga setengah nih, setengah badan. 6. Ayo, please. Please, aku harus menang. Kalau enggak, aku meninggoy. Tapi seru sih jawab pertanyaan ini. Cuma deg-degan, teman-teman. Berapa tali gitar? 6. Oke. Siapa yang diisi air? Tinggal 3 orang ya? What percentage of Earth conference in water? Aduh, berapa persen ya? 80%? 80% ya, teman-teman? Banyak lautnya. Bener. 96 kah? 71. Oh, dia bisa tahu, guys. Oh no. Mana meninggoy gara-gara bakal. Oke. What is the total number of sticker on Rubik? Rubik ada berapa kotaknya, ayo? 1 2 3 4 5 6. 6. Pandang. 6 enggak sih? Ah, meninggoy dong aku, teman-teman. Udah sampai leher nih airnya. 150. Oh Allah, iya. Ya meninggoy. Pertanyaan gampang aja meninggoy. Apalagi kita susah. Iya, tapi kalau kita gak menang-menang, kita gak bisa pulang, diculik terus. Oke, kita harus juara satu ya, teman-teman ya. Teman kita di sini masih ada yang survive. Benar, makanya banana harus pinter. Dia gimana bisa segitu terus ya? How many apa tadi ya pertanyaannya? Rombus, jangan-jangan. Dia sering main game ini pasti. How many karakter does Goku kill in Dragon Ball Z? Nol? Kayaknya satu deh, teman-teman. Artinya satu nggak sih? Itu nol, karena Goku baik. Goku itu karakter di Dragon Ball Z. 6. Jawabannya 2. 2. Kita harus hafalin pertanyaannya, Pak. If you have 8 crayon, you give away 3. How many do you? Oh, 8 kurang 3 berapa? 5. Wah, banana langsung pinter. Soal matematika. Tuh, benar kan? Jawabannya 5. Pinter. Easy. What are the 2 decimal digit of P? 2? 3? Bukan dong. P itu kan 3,14. Kok banana tahu? Ngarang. What are 2 decimal? 2 digit. 3 atau 2 ya? 3 atau 2 ya? Papa Miu lupa, teman-teman. 14 nggak sih jawabannya tuh. Oh, aku kira disuruh sebut. Berapa jumlahnya? 5 jawabannya. Berapa angka berapa di antara 4 dan 6? Ini sih mudah sih, tapi kita meninggoy. Iya. Tuh kan. Hah? Kok 6? Bukannya 5 ya? Jawabannya 4. Gimana sih? Tapi Papa Mio juara 3 di sana. Ye, banana juara 0. Banana kalah pertama sih. Oke, game selanjutnya. Kali ini kita harus juara satu ya, Banana, supaya Papa Miu bisa kembali. Kita pilih easy aja nggak sih? Easy aja nggak sih? Gak susah-susah, anak SD kok. Oke, easy telah dipilih. Sekarang kita berada dalam sebuah akuarium. Banana sebelah mana? Jika kamu punya 10 marbles. 7, 10. Kamu kasih, 7.
Benar, 7. Banana langsung pinter. Banana 100 kok. Iya ke, 7. 7, 7. Jangan boleh ada yang ikut-ikut ya jawabanku ya. Mana ikut-ikut? Banana paling ujung sana. Kayaknya banana mending gue duluan deh. Enggak lah, banana mau jadi juara 1 kali. Oke, semua harus juara 1. Jika kamu punya 9 coklat, dikasih ke teman 7 berarti 12. Apa-apa. 12. 12 kok. Gampang ini teman-teman, kita dikunci di sebuah akuarium. Ayo, jawabannya berapa? Ada yang bisa nggak? Bener. Wow, pinter semua. Pinter semua nih, pada bisa semua corong. Oke, soal selanjutnya benar. apa nih? What the right angle? Berapa derajat? 90? 45 juga bisa. Oh, putar ke kanan 45. Oh, salah tuh. 45. 45 lah, coket apa? Loh, memutar ke kanan 45 90. Ah, banana benar, lu salah. Berputar ke kanan. Berapa jumlah kaki? 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 kah? Awas salah ya. Pesannya 2. Yang kan sama kiri. Oh iya. 3 3 6 8. Kaki tapi banana itu kan tangan capitnya. Oh, iya. Iya dong. Jawab 8. 10. 10. Oh no, semuanya diisi air. Oh, kalau salahnya lebih, jika kamu punya 25 sen, you spend 10, 15. 15. Hitungnya 10. Oke. Ini mudah kalau pertambah-tambahan, teman-teman. Kalau salahnya salah banget, airnya banyak banget, banana. Oh, itu. Iya. Makanya, iya kan? Yang temen aja kayak gitu. 15, betul. Pasti selanjutnya soalnya susah nih. Kamu punya 7 teman, dan 2 teman kamu meninggalkan kamu. Berapa sisa teman kamu? Berapa, yuk? Mana? Gak mau teman lagi. Gimana? Jawabannya 5. Dia kan pulang disuruh ibunya, banana gimana sih? Gak boleh dong. Mana nih? Benar kan jawabannya? Semuanya benar. Ayo yang lebih susah dong. Lebih susah. Sama nanti susah beneran. Gak bisa loh. Ah ini mah jawab. Tambah 1. Dua. Gak mana bisa. Jangan tanya 2. Pertanyaannya gak mau banget. Kasih yang susah dong. Iya, benar-benar banana anak SD. Dipikir 1 tambah 1. Ah, too easy guys. Terlalu mudah. Makan. Jawabannya 2. Masa ada yang salah? Gak mungkin. Ayo, ayo. Kasih yang susah. Berapa bintang American flag? Hah, aku tahu sih kalau ini. Berapa? Kasih tahu. 51 atau 50 ya, teman-teman? Ayo lo. 51 berapa sih. Berapa? 51. Iya, 51 harusnya. 50. Mana isi? 50. Mana benar nih? Ah! Ya, tunggu. Hawa itu kan baru masuk, teman-teman. Berapa? Berapa kaki manusia? Berapa kaki? 2 lah. 2 lah. Tapi kalau yang kakinya buntung gimana? Iya, kasihan. Ini mah gampang, teman-teman. Ini mah satu panen anjing kakinya 4. Kakinya 4. Masa kayak gitu sih? Oke, belum ada yang meninggal. Sebelah kanan papa nih. Pasti dia. Berapa kaki singa? 4 lah. 4 lah. 4 easy, guys. Temennya singa kah? Terlalu mudah. Kalau gini pasti penculiknya pusing nih, karena kita ternyata pintar-pintar. Tapi dia menculik kita cuma buat senang-senang dia. Dia dari tadi ketawa loh. Iya, emang tuh tukang sirkus pembohongnya. Tukang jahat banget. Jangan jadi penjahat ya, teman-teman. Tuh, ketawa lagi dia. Ada yang meninggal nih, anak pintar semua nih. Berapa yang harus kamu tambahkan supaya 2 menjadi 3 dong. Masih lincah, masih pintar, masih jago. Lincah main sepak bola. Ini harusnya jangan ada yang benar. Kalau salah, banget. Oke, semuanya benar jawabannya. Mana ya banana? Gak kelihatan. Di ujung banana. Berapa sudut yang dimiliki persegi? Persegi, rectangle, rectangle banana. Ya kan rectangle itu persegi panjang kan, sudutnya 4.
Banana pinter bahasa Inggris, maaf teman-teman. Segitiga tree angel. Betul, tree angel. Kalau banana, angel. Wah, 8. Kamu gak tahu kenapa. Banana lebih pinter banana. Tapi akhirnya gak nambah dia. How many player are on volleyball? 6 atau 5 ya? 6 kah? Harus kenapa? Oh iya, 6 teman-teman, 6. 6 atau 5 ya? 5 enggak sih teman-teman? 6. Mana bilang 6? Mana pernah main volley? Volley emang di SD ada volley. Kan tuh pakai bola basket. 3. Tenggelam enggak sih kamu? Nice, dia diisi air. Ayo banana, tinggal kita berdua yang jago. How many hand are there in the wall? Oh, 2. Wall clock. Jarumnya kan ada 2. Banana kayaknya juara 1 deh, lihat tuh. Iya, tidak. Kan yang selamat juara 1 sama juara 2. Hah? 3. Ada detiknya. Ah. Oke, banana. Kita harus selamat. Tinggal 3 orang. How many side? Trapesium. 5 enggak sih? 5 enggak sih? 1 2 3. Oh iya, 4. 4 4 4 4 4. Kita harus cepat jawab 4. Trapesium itu yang seperti persegi. Iya, bengkong. Benar-benar ayo banana. Ini yang lihat tuh, yang sebelah papa sedikit lagi meninggoy. Kita akan pulang dan gak mau berteman sama orang-orang yang kita. Tadi banana tuh kepiting kakinya 10. 10, benar-benar 10. Hah, easy. Berapa jumlah kaki kepiting Tuan Crab? 4. Yang juara 1 sama juara 2 boleh pulang banana. Kita akan selamat setelah ini. Banana pulang nih, banana juara 1 nih. Oke. Okay. Ini juara 2 enggak apa-apa deh, yang penting pulang. Oke. Okay. How many wheel si roda? 4. 4 4 4. Kalau ban cadangan gimana? Kalau ban truk gimana? Truknya ada berapa? 8. Tapi kan mobil pakai iya, itu. Betul banget. Dia udah sehidung itu airnya, kasihan banget. Nama siapa kebol? Kok enggak tuh? Ya, dia meninggoy. Oke. Berapa jumlah? Alfabet. 24 ya? 24 enggak sih? Enggak tahu. Berapa ya teman-teman? Papa Musi tahu ya teman-teman. Kita enggak usah kasih tahu banan. 24. 26. 24. 26. Oke, sekarang kita enggak boleh saling kasih tahu ya. Siapa? Oke, berapa jumlah itu? Oke, 2. Oke, Tommy juga gak mau kasih tahu. Nah, tinggal pertarungan ayah dan anak. Nah, pesulap itu buat kita bertarung. Jumlah mata ada 2 ya, teman-teman ya. Juara 1. Apa Miu lah? Banana. Apa Miu lah? Tommy gak mau ngalah sama bogel kayak banana. Oke, 2 kan teman-teman jumlah mata. Selanjutnya, semoga susah yuk. Berapa? 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 Berapa jumlah tombol pada keyboard teman-teman? 110. Iya kok? Bukan. Supaya banana kalah 104 ya teman-teman. Kok banana tahu? Tahu. Berapa jumlah menit? Oke. Tahu banget, sudah belajar di matematika ini. Easy, mah ini pertarungannya sangat seni teman-teman. Teman-teman dukung siapa nih? Banana atau papa Miu? Banana. Jangan mau. Banana, banana bogel teman-teman. Lihat tuh, udah seleher. Ya karena banana pendek. Oke. Gak boleh ngalah teman-teman. Papa Miu akan mengajarkan banana caranya berjuang. Pertanyaan selanjutnya. Ah, ini mah gampang nih. Gampang nih. Kalau bisa kalau kurang-kurang. 10 dikurang 3 ya, teman-teman ya. Banyak 13. Gak mungkin itu ditambah. Banana bohongin papa. Papa Miu bisa bahasa Inggris. Jawabannya 0 karena kan enggak punya kelereng. Bener. Gila, ini sengit banget teman-teman. Kita belum ada yang kalah nih. Semoga banana. Ya, ini mah gampang teman-teman. Mana tahu enggak? 24. Salah dong. Quarter itu artinya apa? Oh, many face does a cube. Berapa? Berapa? Ayo banana.
Berapa? Ayo, berapa? Semoga Wahyu benar ya. Berapa? 9 gak sih? Kok Banana tahu berapa sisi ya teman-teman dalam kubus? Kita hitung botol minum panah. How many, berapa jumlah otak? Gak punya otak. Banana gak punya otak. Ini gak kelar-kelar teman-teman, kita terlalu jago ini. Ini gak ada yang kalah. Otak manusia cuma satu ya teman-teman ya. Oke. Okay. Otak-otak enak. Ladybug. Oh, aku tahu teman-teman. Kenapa? Oke. Okay. Aduh, salah. Ya ampun, aku salah masukin. Kenapa? Aku masukin 8. Mama jawab rahasia. Ah, salah dong. Papa Miu kalah. 6 teman-teman. Papa Miu udah hitung tadi. Benar. Oke, oke. Papa meninggal? Belum dong. Belum. Berapa ya? 8 gak sih? Heh? How many robot octopus? 12. 8 kah? Berapa ya teman-teman ya? Oke. Sama-sama salah kita. How many day of Christmas are there? Berapa jumlah? Berapa hari lagi menuju hari Natal? Masih lama. 200 berapa ya teman-teman ya? Berapa lama teman-teman? Gak tahu. Siapa? Iya ya, 25 ya Natal ya teman-teman. Kok Bami 24? Mana? 12. 12. Pengen meninggal? Aku juara satu dong. Ya, keberuntungan. Akhirnya kita selamat teman-teman. Papa Miu juara 1 dan juara 3. Kita akan pulang. Let's go pulang Banana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Papa Miu dan Banana. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video Papa Miu dan Banana selanjutnya. Bye-bye. Dadah dulu Banana. Bye-bye. Bye-bye.